wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, sebentar. طيب نواصل في شرح رسالة الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة للشيخ أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى يوم وفاة 1144 هجرية كتب لي رحمه الله تعالى زكاة berikutnya yang kedua والنقدان النقدان يعني الدينار والدرهم دينار والدرهم طيب dikiaskan kepada dinar dan dirham adalah semua mata uang, ya, semua mata uang, dikarenakan dinar dan dirham diwajibkan zakat padanya, ya, diwajibkan zakat padanya karena emas dan peraknya, ya, karena emas dan peraknya, dan juga karena dia memiliki mutlaqus saman, memiliki nilai tukar, ya, maka semua alat tukar, ya, semua alat tukar yang dipakai untuk bertransaksi maka dikenakan juga padanya zakat an-naqdan. Dalam hal ini di Indonesia rupiah misalnya. Iya, maka zakat an-naqdan atau zakat mata uang ini termasuk zakat yang diwajibkan, ya. Disebutkan di bawah itu wa yushtaratu al-hawlu wa kadzalika yushtaratu lin-nuqud wat tijarah. Nah, ini syarat mata uang. Syaratnya apa? Mata uang, yaitu dipersyaratkan padanya haul. Dan ingat, semua yang dipersyaratkan padanya haul itu hari pertamanya dihitung dari sejak terkumpulnya nisab. Ya, semua zakat yang disyariatkan dipersyaratkan padanya nisab, dipersyaratkan padanya haul, jelas? Maka hari pertama haulnya dimulai dari apa? Terkumpulnya nisab, kecuali zakat perdagangan. Kecuali zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini nanti kita akan terangkan bagaimana perhitungan haulnya. Nah, jadi persyaratkan harus ada haul, yakni harta tersebut dengan jumlah nisab sudah dimiliki setahun atau lebih. Sudah dimiliki selama apa? Selama setahun. Nah, kemudian wa yushtaratu fi hadhihi al-anwa'i an-nisab aidan. Dipersyaratkan juga nisab pada mata uang emas dan perak. Nisab adalah jumlah terkecil dari harta yang kalau sudah sampai pada jumlah itu maka diwajibkan padanya zakat. Taib, nisab pada nisab az-zahab, emas,
dan nisab al-fiddah, perak. Nisab emas itu apa? 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti sama dengan 85 gram khalis. Ya. 85 gram emas murni 24 karat. Iya. Karena 1 dinar itu 1 dinar sama dengan 4, berapa? 25 gram. 4,25 gram. Dengan dikali 20. Nah, sementara nisab perak itu 200 dirham. Dirham. Ini nanti sudah pernah kita sebutkan perhitungannya di ini juga kan? Ya, sudah pernah. Jadinya berapa? Kemarin kalau di kebanyakan ulama mengkonversi ke 595 gram khalis. Khalis yakni 595 gram 1000 karat kalau perak. Nah, ini nisab emas dan nisab perak. Dari kapan seorang memiliki emas 85 gram? Nah, di situ hari pertamanya dimulai. Nanti keluar tahun depannya. Nanti keluar tahun depannya kalau tidak berkurang dari nisab. Kalau tidak berkurang dari nisab. Nah. Perhatikan Yohan, ini pembahasan fikih kan berulang-ulang. Nah, kalau misalnya sudah tahu sebentar pembahasan apa atau besok pembahasan apa, dibaca pembahasan sebelumnya, meraja. Baik. Adapun emas, adapun mata uang, ya, mata uang sudah kita jelaskan pada apa materi-materi sebelumnya, bahwa untuk mata uang ada dua pendapat di kalangan ulama muasirin, ya, apakah nisabnya ikut ke perak atau ikut ke emas, dan yang benarnya ikut ke emas, ya. Yang benarnya zakat itu ikutnya kemana? Ikutnya ke emas. Sehingga kalau nisab an-naqad, nisab an-naqad, mata uang, kalau kita ikutkan ke ke emas, berarti 1 gram emas 24 karat berarti 85 kali 85 van. Anggaplah 1 juta, ya. Anggaplah 1 juta sama dengan 85 juta. Baik. Rupiah. 85 juta rupiah. Baik, tentunya ini bisa berbeda-beda, ya, berbeda tiap tahun sesuai dengan apa? Kurs atau ya nilai rupiah pada emas. Taib. Dan termasuk dalam kategori an-naqad tentunya surat-surat berharga yang bisa dipertukarkan, saham misalnya. Dia bukan saham, bukan mata uang, tapi dia bisa dijadikan alat tukar. Das, ini nilainya sama seperti mata uang.
Makanya juga dihitung nilainya untuk ya ditahu nilainya dalam zakat berapa. Saham seorang dalam perusahaan. Ya. Jelas ya? Karena kan intinya sebenarnya uang gitu, cuman dalam bentuk yang lain. Demikian pula harta mudharabah. Ya, itu dikenakan kepada pemilik harta, bukan kepada amil, bukan para pekerjanya. Mudharabah atau qirab. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebut dengan istilah qirab. Qirab ini atau mudharabah yang orang kenal dengan istilah mudharabah. Ini hartanya, keuntungannya ya, yakni harta modalnya dan apa-apa yang ada di situ. Ya ini tentunya dikenakan zakatnya kalau memenuhi syarat kepada siapa? Kepada yang punya uang maksud saya. Ya, kepada investornya. Nah. Kemudian haul ini yakni seperti sudah disebutkan sebelumnya, kapan di tengah-tengah haul nisabnya berkurang, maka inqata al-haul, haulnya terputus walaupun berkurangnya cuma satu hari. Misalnya di tengah tahun 6 bulan tiba-tiba dia satu hari itu merugi, misalnya uangnya kurang dari nisab, jadi 80 juta misalnya, tapi besoknya langsung untung, maka tetap satu hari ini memutuskan nisab karena sudah memutuskan haul karena sudah berkurang dari an-nisab. Baik. Kemudian tentunya pengembangan dari harta asal itu haulnya mengikuti harta asal. Nah, sampai sini, haulnya mengikuti harta asal. Adapun yang bukan pengembangan, maka ini haulnya sendiri-sendiri. Haulnya apa? Sendiri-sendiri. Oh ya, walaupun sendiri-sendiri dia bisa membayarkan apa namanya zakatnya sebelum haul, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Misalnya di bulan ke-8 dia dapat warisan, ya, dia dapat apa? Warisan. 6. Warisannya ini walaupun tidak mencukupi nisab, ya. Dia memiliki apa? Kalau misalnya dia sudah sampai pada nisab nantinya tambahannya, maka dia memiliki haul tersendiri karena haul itu dihitung apa? Berdasarkan kapan pertama kali nisab terpenuhi. Jadi kalau misalnya dia dapatkan warisan 100 juta, ya haulnya 100 juta itu dimulai dari dapat warisan itu, hari meninggalnya orang tuanya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kurang daripada nisab, ya tidak dihitung dia punya haul, diikutkan kemana? Diikutkan saja kepada harta yang asal. Misalnya dia dapatkan warisan cuma 20 juta misalnya. 20 juta ikutkan saja ke yang sebelumnya. Jelas? Diikutkan saja ke yang sebelumnya. Nah. Sebenarnya prinsipnya apa namanya? Prinsipnya gaji juga seperti itu ya. Karena gaji itu kan bukan pengembangan dari uang sebelumnya, itu uang yang baru. Ya. Itu uang yang baru. Nah, prinsip yang kemudian mengena adalah kalau misalnya dia gajinya itu per bulannya mencapai nisab, yang orang gaji bulannya 100 juta. Lihat di sini. Nah, di sinilah wijhatun nadarnya apa namanya? Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah tentang zakat profesi. Tinjauannya di situ. Yani kalau kamu tiap bulan gaji mencapai nisab, kemudian sudah dikurangi semua dengan kebutuhan-kebutuhan, tetap mencapai nisab, maka berarti tiap bulan keluar zakat tahun depan, begitu. Karena kan setiap gaji haulnya sendiri-sendiri. Ya, sampai sini. Ya, setiap gaji sendiri-sendiri. Nah, itu yang menjadi iskal kemudian yang menyebabkan kesalahpahaman ketika fatwa ini dibawa ke Indonesia yang gaji UMR-nya misalnya cuma berapa kan? Ya, tidak masuk tentunya profesi seperti itu. Ya, yang dimaksudkan oleh sahibul fatwa ya bukan seperti itu tentunya. Ini orang yang gaji bulanannya 100 juta yang kerja di, apalagi di Saudi kan. Saudi orang di perusahaan kan ini saja lumayan gajinya. Ya. Sudah kena zakat per bulan. Nah, jadi
Orang yang punya zakat per bulan ini, kalau dia mau bayarkan satu kali dalam setahun, silakan. Berarti yang 11 bulan dia persegerakan, ya, disegerakan bayarnya di satu bulan. Tapi kalau dia mau bayar per bulan juga tidak ada masalah, karena itu asal, ya, asalnya itu gaji tiap bulan. Dan gaji di bulan sekarang tidak ada hubungannya dengan gaji di bulan setelahnya, makanya dia hukumi nisab yang baru. Dan sampai sini, ya, ini terlepas dari fatwa ini misalnya ada yang mengkritisi, ya, tapi wijhatun nadharnya jelas, artinya masih bisa ditangkap gitu dengan dalil-dalil. Terlepas itu misalnya fatwanya lemah atau tidak, itu kan masalah lain. Kalau fatwanya lemah, cuman kalau dikatakan batil mungkar seharusnya kan tidak. Wijhatun nadharnya jelas. Jelas? Wijhatun nadharnya jelas. Cuman ya tadi. Taib. Udah ya. Nah, kalau di Indonesia tidak mungkin kan menerapkan zakat profesi kecuali pada bos-bos apa namanya BUMN yang gaji bulanannya, atau DPR mungkin ya, yang gaji bulanannya tunjangannya ratusan juta. Kalau itu kena profesi sekali setiap bulan. Baik, labas. Udah ya, ini tentang zakat an-nuqud. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa wajibun naqdaini wat tijara rubul usyur. Sekarang kalau memenuhi syarat maka zakat mata uang ini dikeluarkan rubul usyur, seperempatnya seperempatnya sepersepuluh, yakni seperempatpuluh, seperempatpuluh atau 2,5%. Ya sudah, tinggal dibagi 40 saja, berapapun jumlah uangnya di akhir tahun, di akhir haul, maka tinggal dibagi 40. Kalau dia punya 100 juta berarti apa? Berapa? 2 juta? 2 juta setengah. Kalau dia punya uang 100 juta maka zakatnya cuma 2 juta setengah, sedikit, 2 juta 500 saja, udah banyak. Jelas ya? Tinggal dibagi 40 saja. Baik, sekarang jelas ini. Summa qala rahimahullahu ta'ala, zakat berikutnya adalah wattijarah, perdagangan. Perdagangan juga dipersyaratkan nisab, dan nisabnya sama seperti emas dan perak. Ya, zakat perdagangan juga sama, juga dipersyaratkan padanya an-nisab, dan nisabnya sama seperti emas dan perak. Cuman perhatikan cara menghitung nisab perdagangan itu, yang digunakan adalah harta modal, apa jenis modal. Kalau dia modal membeli barang dagangan pakai emas, maka dihitung pakai emas, dikonversi ke emas. Kalau modalnya pakai perak, dikonversi ke perak, semua nanti dihitung dikembalikan ke perak. Kalau modalnya belanjanya pakai rupiah, maka dikurskan ke dihitung ke rupiah. Kalau belanjanya pakai dolar, maka dihitungnya ke dolar. Jelas, bukan ke rupiah. Ya. Jadi ini apa namanya? Tuqawwam ya. 6. Takwim. Takwim itu menilai barang dagangan. Nah, penilaian terhadap barang dagangan, menghitung nilai barang dagangan disesuaikan dengan jenis apa? Modal yang dia pakai belanja. Kalau dia belanjanya pakai emas, batangan dia belanja pakai emas, barang dagangan itu pakai emas, ya kembalinya ke emas. Jadi hitungannya ke sini. Jadi berapapun nanti nilainya, misalnya nanti barang dagangannya dapatnya 100 juta, 100 juta ini dikonversi ke emas, dapat berapa gram? Tidak boleh ke rupiahnya. Kenapa? Karena dia belanja pakai emas. Anggaplah hasil hitung-hitungan semua barang perdagangan 100 juta. 100 juta di tahun itu bisa dapat berapa gram emas? 24 karat ya, 24 karat. Kalau misalnya 100 juta tapi ternyata cuma 84 gram, enggak wajib zakat, walaupun 100 juta nilainya. Tapi ketika dikonversi ke emas cuma 84 misalnya, maka tidak wajib zakat. Ya, sama sini? Itu kalau dia belanja pakai emas. Kalau dia belanja pakai perak juga sama. Kalau dia belanja pakai uang juga, ya tergantung mata uangnya apa. Ya. Kalau dia belanja pakai dolar, ya dikonversi ke dolar. Walaupun ketika dihitung, dia hitung ke rupiah. Nah, ketika dapat rupiah ini dikonversi ke mana? Ke kurs dolar. Nah, baru kita lihat dapat berapa di sana. Jelas? Taib. At-tijarah adalah proses apa?
naqlul mal, qalbul mal. Iya, qalbul mali merubah harta. Liqasdir ribah. Dengan tujuan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini tujuan, ini maksud perdagangan. Jadi dia menukar uang atau menukar barang dengan barang, gak mesti uang ya, barang dengan barang, jelas? Ya, barang dengan barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu apa namanya, at-tijarah. Karena itulah sudah kita sebutkan, yang masuk dalam pembahasan zakat perdagangan memang hanya yang berdagang. Dagang itu jual beli, saya ambil barang A dari distributor, kemudian saya jual ke konsumen. Barang A itu saya jual dengan ke konsumen dengan harga lebih tinggi. Saya beli maka beras dari sini, dari petani, saya jual beras kepada di pasar dengan harga lebih tinggi. Saya beli cengkeh misalnya ke petani, saya jual ke apa namanya, orang yang apa, importer ya, yang mengimpor keluar dengan harga lebih tinggi. Ya. Jadi ini tijarah. Adapun as-sina'ah, yakni memproses barang, maka ini bukan masuk dalam kategori perdagangan. Ya, tidak masuk dalam kategori perdagangan. Jelas ya? Misalnya apa? Membeli bahan-bahan dapur, beras, kemudian diolah jadi nasi kuning, dijual. Nah, ini tidak masuk dalam perdagangan. Atau dia membeli kain, kemudian dijahit, kemudian dijual bajunya, ini tidak masuk dalam zakat perdagangan. Ya. Dia beli kertas, dia beli macam-macam dengan tinta, dengan printer atau dengan cetak, kemudian merubah semua itu menjadi spanduk, menjadi undangan, menjadi apapun, ini semua apa? Ya, bukan apa? Bukan masuk dalam kategori perdagangan. Lihat sampai sini. Karena ada proses di situ. Jadi bukan tijarah, bukan membeli kemudian menjual, tapi membeli, mengolah, menjual. Jelas? Ini tidak masuk dalam kategori zakat perdagangan. Nah, padi dengan beras masih sama. Iya. Itu kan memang belinya padi tapi akan dijual beras, itu masih dianggap sama, bukan proses itu. Maksudnya itu berubah bentuk. Beras kan padi kan beras cuma tertutup kan? Enggak, jadi tetap dianggap jual beli seperti itu. Tetap kena zakat kalau memenuhi nisab. Iya, beli gabah padi, dia giling sendiri jadi beras baru dia jual kan gitu. Iya, tetap perdagangan seperti itu. Tidak ada proses masalahnya. Ini masih proses di sini, dia mengambil ini kemudian dirubah menjadikan ke dalam bentuk yang lain baru dijual. Taib. Kemudian syaratnya zakat perdagangan itu nanti dianggap kena zakat perdagangan kalau dia dapatkan barang dagangannya melalui transaksi jual beli muawadhah. Iya. Melalui proses apa? Muawadhah. Akad-akad dalam Islam itu kan ada banyak ya, ada 6 sebenarnya. Ada akad muawadhah, tukar menukar. Ini banyak dalamnya, ada jual beli, ada ijarah, ada hibah, bisyar dan semacamnya. Iya. Kemudian ada akad tabarru', akad sosial, yakni yang memberi hanya satu pihak. Seperti wakaf, hibah, ya. Apalagi misalnya hadiah, sedekah dan semacamnya. Ini akad tabarru. Kemudian ada akad yang lain, akad tawassuk misalnya. Seperti akad doman, akad kafalah. Ada lagi akad apa lagi tiga yang saya ingat
Tidak bahasa. Ya intinya akad itu ada banyak. Nah, yang masuk dalam pembahasan zakat perdagangan adalah kalau dia memperoleh barang yang dia jual itu melalui akad tabarru. Akad tabarru itu ada dua belah pihak yang saling menyerahkan miliknya untuk ditukar. Afwan, akad mu'awadhah, mu'awadhah. Jadi masuk dalam zakat perdagangan, pembahasan zakat perdagangan, kalau barang yang dia jual itu dia peroleh dari akad apa tadi? Mu'awadhah. Akad mu'awadhah. Nah, misalnya tadi dia beli dari produsen baru dia jual. Apalagi akad mu'awadhah. Mu'awadhah ini juga ada dua sebenarnya, mu'awadhah mahdhah sama ghairu mahdhah. Contoh yang mahdhah ya sama kayak ini, kayak jual beli. Kalau ghairu mahdhah misalnya akad nikah. Ya, seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar ruko dengan semua isi jualan di dalamnya. Ya, jadi itu miliknya si, misalnya suaminya apa laki-lakinya dulunya berdagang di ruko itu jual beli. Kemudian ketika nikah dia bilang maharnya ruko ini dengan semua isinya. Jadi kamu yang miliki sekarang ini barang-barang di dalamnya. Nah, yang seperti ini juga berarti perempuan ini bisa terkena zakat perdagangan kalau terpenuhi syarat. Kenapa? Karena dia memperoleh barang dagangannya melalui mu'awadhah, yaitu akad nikah. Jelas sama sini? Nah, karena kan ada pertukaran. Adapun kalau misalnya barang perdagangannya dia tidak peroleh melalui mu'awadhah tapi melalui akad tabarru, maka apa namanya? Tidak dikenai zakat perdagangan. Misalnya dia dapatkan mu'awadhah abah barang dagangannya dari warisan. Dari warisan. Misalnya bapaknya meninggal satunya bapaknya punya ruko dengan jualan, satunya misalnya sawah. Iya. Yang nilainya sama. Nilainya sama. Diwariskan kepada dua anak laki-lakinya. Tidak ada ahli waris kecuali mereka. Ya, kata mereka berdua, kita bagi saja, enggak usah dinilailah dalam bentuk uang. Kamu tinggal pilih, kamu mau sawahnya atau barang dagangannya, itu rukonya misalnya. Ya, dia bilang yang satu saya mau yang rukonya saja. Nah, kalau dia lanjutkan perdagangan orang tuanya di sini, maka dia tidak dikenai apa? Hah? Tidak dikenai zakat, dikarenakan dia dapatnya dari warisan, bukan mu'awadhah. Yes? Walaupun dulu bapaknya kena zakat, tapi ketika dia mengambil dari situ, maka apa? Dia tidak kena zakat. Kenapa? Karena barang dagangannya dia apa? Hah? Diambil dari dia dapatkan dari mana? Dari warisan. Sudah sampai sini? Sampai dihabiskan. Nah, kalau misalnya dia habis barangnya, dia ngambil baru lagi untuk isi ulang lagi tokonya, nah di sini baru dia kena. Karena kan saat itu sudah jadi miliknya. Dia membeli barang yang apa namanya? Kloter kedua itu ya dengan apa? Ya dengan membeli, bukan lagi dengan warisan. Yang pertama aja pakai warisan, itu yang tidak ada zakatnya. Jelas? Taib. Ini tijarah. Kenapa? Itu bukan perdagangan. Perdagangan apa tadi definisinya? Tukang apa? Barang, mal, manfaat. Tidak dikatakan mal. Pendidikan itu manfaat, bukan ain, bukan harta. Jelas? Maka jual beli pendidikan itu bukan masuk dalam perdagangan dalam definisi ini maksudnya. Dia kesewa menyewa kan? Dia sewa menyewa. Karena bai'ul manfaah itu apa? Ijarah. Membeli manfaat itu kan sewa namanya. Baik.
Udah ya. Ini selesai pembahasan berkenaan kemudian masalah perdagangan. Jadi sudah ya disebutkan perdagangan. Kemudian perdagangan, jadi ada dua hal yang harus untuk perhatikan masalah perdagangan di awal. Yang pertama, yang mana yang namanya perdagangan, yakni taklibul mal di qasdi riba, menukar harta dengan harta. Tidak mesti uang dengan uang, bisa jadi barter. Misalnya saya punya banyak garam, saya penghasil garam banyak. Saya mau jualan beras. Saya tukar garam yang banyak dengan beras, kemudian saya jualan beras. Ah, ini masuk dalam perdagangan karena tukar menukar kan? Walaupun tidak mesti dengan mata uang. Beras saya tukar dengan garam untuk saya jualan beras. Ini masuk dihitung dalam perdagangan. Kalau terpenuhi syaratnya kena zakat nantinya. Cuman takwimnya bagaimana? Ah, bagaimana takwimnya mentakwim beras nanti di akhir? Kan kita katakan tadi, cara mentakwim barang dagangan disesuaikan dengan jenis modal. Iya kan? Kalau pakai rupiah-rupiah, dolar-dolar, emas-emas, perak-perak. Sekarang kalau dia barter, garam dia barter dengan beras untuk jualan beras. Di akhir haul, ternyata berasnya banyak. Nah, bagaimana cara mentakwimnya? Ditakwim kemana? Sementara modalnya pakai apa? Pakai garam. Takwimnya kemana? Harga garam. Takwimnya kemana? Hah? Mana? Rupiah? Iya, kepada nilai apa mata uang di negaranya. Ditakwim ke mata uang di negaranya. Kalau di negaranya punya dua mata uang, maka yang paling dominan. Yang paling dominan. Ya, sampai sini? Kalau misalnya sama-sama dominan, ya dia tinggal pilih salah satunya. Jelas? Beda kayak tadi, kapan dia membeli dengan suatu mata uang, maka tetap ditakwim kepada mata uang itu, walaupun itu mata uang bukan mata uang di negaranya, kayak dolar. Di Indonesia bukan pakai dolar, tapi sana yang dia beli pakai dolar, tetap ditakwim ke dolar. Jelas sampai sini? Tapi kalau misalnya dia barter, barulah ditakwim kemana? Ke mata uang yang ada di negaranya. Tayyib, wallahu alam bisawab. Nah, ini dua hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan tijarah ini. Nah, kemudian tinggal dilihat syarat-syaratnya. Syarat yang pertama haul, syarat yang kedua nisab. Untuk nisab zakat perdagangan sama seperti apa? Ini, emas dan perak, sama. Nah, untuk haul zakat perdagangan berbeda dengan yang lain. Haulnya dia, kalau zakat yang lain kan kita sebutkan haul dimulai kapan? Kalau terpenuhi nisab. Nah, adapun haulnya perdagangan, ya haulnya perdagangan itu dimulai dari hari dia akad membeli barang. Hari di mana dia mulai akad membeli barang. Dan nisab yang dilihat adalah nisab di akhir tahun, di akhir haul. Nisab yang dilihat adalah nisab di akhir tahun. Baik. Jadi kalau misalnya dia belanja apapun, bagaimanapun cara belanjanya, apakah dengan cash atau ngutang, walaupun dia ngutang belum tidak langsung bayar, ya dia ke distributor misalnya sudah sering dia, kemudian dia bilang saya pesan ini, oke, tempo pembayaran misalnya 3 bulan, ini masuk, yang dihitung adalah akad apanya, akad jual belinya barang itu, walaupun mungkin dia jualan baru 4 bulan setelah dia akad. Maka tetap yang dihitung haul pertama adalah apa? Hari pertama haul adalah apa? Hari dia akad. Walaupun dia jualannya nanti 4 bulan karena melalui proses pengiriman misalnya ya, dikirim dari mana ya. Dia beli kitab-kitab misalnya di Saudi. Pengirimannya misalnya anggaplah makan waktu sebulan. Ya dari pelabuhan atau dari ini diambil lagi sampai masuk ke toko siap jual. Misalnya makan waktu 3 bulan, maka tetap haulnya hari pertamanya dihitung dari mana? Ketika dia akad dengan toko kitab itu. Nah, itu bedanya haul zakat perdagangan dengan yang lain, bahwa dia dimulai dari hari pertama hari akad, walaupun modalnya jauh dari nisab. Saya belanja kitab misalnya cuma 20 juta, tetap dihitung haul di situ, dan mesti mencukupi nisab, karena nisab yang dihitung bukan di awal haul tapi di akhir haul. Nah,
Udah ya. Taib. Jadi kalau misalnya saya punya modal awal 20 juta, saya belanja. Anggaplah misalnya ya barang-barangnya. Kemudian apa namanya? Setahun ke depan ya, setahun ke depan apa? Ternyata sampai keuntungan saya pesat, drastis ya naiknya sampai 85 juta. Maka di sini saya wajib mengeluarkan apa? Zakat. Karena dilihat nisab adalah apa? Nisab di akhir tahun, bukan di awal tahun. Jadi walaupun modalnya 20 juta, tapi di akhir tahun jadi 85 juta, wajib keluar zakat. Ya, kalau di akhir tahun tidak sampai 85 juta, ya tidak wajib zakat. Tahun depannya baru sampai ya, tahun depan baru. Ya, tapi haul itu selalu ditandai awal dia transaksi jual beli kapan. Jelas? Ini yang ditandai, itu saja. Adapun setelahnya pembelian-pembelian berikutnya itu tinggal ngikut ke sini. Jadi bukan per misalnya habis barangnya dia isi baru. Ya, dia tidak pakai apa namanya? Tidak pakai apa? Misalnya dia sudah berkurang barangnya ya, dia tambah lagi barang lain untuk mengisi apa namanya? Mengisi jualannya. Maka di sini tidak pakai haul yang baru ini, tetap pakai haul yang lama karena ini masih sifatnya pengembangan. Jelas sampai sini? Beda halnya misalnya kalau di akhir haul dia bilang, "Oh, saya kayaknya bosan jualan ini." Nah, pas akhir tahun dia uangkan semuanya, dia jual semuanya. Lihat sampai sini. Ya. Kemudian dia ganti dengan barang yang baru. Ah, ini baru dihitung haul yang baru. Ya. Misalnya dia dari jualan sembako rubah jadi jualan ini misalnya. Ya. Baik. Iya. Untuk nisab, ini baru kita bahas. Nisab, cara menghitung nisab zakat perdagangan. Jadi yang dihitung itu yang pertama tentunya sisa modal yang ada. Sisa modalnya. Bukan semua uangnya ya. Kalau misalnya saya punya uang 100 juta, saya ambil 50 juta untuk modal, ya ini toh. Berapa sisa? Misalnya 50 juta ini saya pakai 40 juta, ada 10 jutanya. Nah, 10 jutanya sisanya dihitung. Yang 50 juta yang tersimpan asalnya enggak dihitung. Enggak. Itu bagian zakat apa namanya? Zakat mata uang dia. Yang 50 juta. Yang saya ambil 50 juta untuk modal, ini yang ini saja fokus ke sini. Langsung ke sini ya. Kalau misalnya apa namanya? 50 juta ini ya, sampai tahun depan mencapai nisab, ya sudah saya keluarkan zakatnya. Ini saya enggak ganggu. Ini saya tidak ganggu. Jelas? Nah, tapi kalau misalnya sampai tahun depan tidak mencapai nisab dan ini bisa menggenapkan ke nisab, maka saya genapkan kemudian saya bayar. Ya. Yang 50 juta sisa tadi ini kalau dia bisa dipakai menggenapkan untuk mencapai nisab, maka digenapkan baru bayar zakatnya. Tapi kalau dikeluarkan dari zakat perdagangan, dia nanti tidak dikeluarkan lagi pada zakat mal. Tidak dikeluarkan lagi. Misalnya kalaupun kena. Taib. Anda lagi ini ya, saya kurang sehat dari semalam, lagi malas berdiri. Antum, pokoknya antum merujuk di zakat perdagangan di apa di Nubza ya, nggak bahas. Taib. Jadi cara perhitungannya adalah apa namanya? Cara perhitungannya adalah apa tadi? Modalnya. Kemudian dihitung semua barang yang ada di display, yang masih ada sekarang display, atau yang masih ada di tunggu display, atau misalnya di gudang, kalau misalnya di gudang, dan termasuk barang yang sementara dalam perjalanan, walaupun utang, ya sementara dalam perjalanan, ya sampai sini, ya, dihitung semuanya, kemudian apa piutang-piutang yang orang-orang ambil barangnya dan belum bayar, maka dihitung juga piutang-piutang itu. Setelah kumpul semuanya sudah tinggal dibagi 40, itu yang dikeluarkan zakatnya. Setelah kumpul semuanya dilihat dulu apa mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai nisab tinggal dibagi 40 karena keluarnya juga kan 1/40 sama seperti mata uang. Tapi kalau tidak mencapai nisab dan ada uang untuk menggenapkan, ambil uang asli, uang asalnya digenapkan baru dibagi 40. Jelas?
Adapun barang-barang yang tidak diperjualbelikan tidak dihitung, seperti etalase, kontrak apa ruko kalaupun dia punya sendiri rumahnya, ini tidak dihitung, ya. Sebagaimana tidak dihitung apa, tidak dihitung utang, ya. Tidak boleh dikurangi utang, gaji pegawai, pembayaran listrik dan semua itu tidak dipakai ngurangin. Bayar dulu zakatmu baru bayar semua itu, ya. Kadang ada orang keuntungannya misalnya banyak tapi gaji pegawai dikurang-kurang-kurang akhirnya kurang gitu, kurang dari nisab. Kita katakan tidak, bayar dulu zakatmu baru kamu bayar gaji karyawan. Jadi ini bisa dibilang apa ya, keuntungan kotornya yang dikenai zakat, bukan keuntungan bersihnya. Jelas? Keuntungan kotor karena kan belum dikurangi yang tadi itu. Jadi keuntungan kotor yang dikenai zakat. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi sallallahu alaihi wa sallam.